Dan penuh takzimnya ingin menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Dato' Sri Idris bin Yusof, Menteri Pendidikan. Datang Sri Dato' Dr. Mustafa Kamal Haji Abu Bakar. Nama panjang, cakap pun sedap begini. Pengerusi Yayasan MK, tepuk tangan sekali lah kepada Dato' Sri. Dato' Haji Syafat Tumin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Operasi dan Penyelidik Pendidikan. Saya dah tanya Dato' Syafat tadi. Nak jawab terus yang terus tanya tadi. Boleh tak boleh kita bantu program Green Ranger Movement? Dia kata boleh. Tapi kena ikut, tak boleh buat luar pada masa sekolah. Boleh. Jawapannya boleh. Terus jawab, senang. Nanti kan lupa. Dia cakap panjang-panjang, senang lupa tadi. Dan Dato' Haji Mazlan lah, yang banyak juga, minta banyak lagi lah Dato' Angkatan Seri ini. Dia kata ada 400 ribu, baru belanja 100 baru. Untuk kebaikan Angkatan Seri ini, kalau macam-macam ni, dia tak ada masalah. Minta lagi, dia beri lagi. Untuk kebaikan. Saiman pada IPG, orang lama kita ni. Duduk belakang pula. Tan Sri Ghaffar Mahmud, bekas KPPM ni. Tepuk tangan lah Tan Sri belakang tu. Nampak okey pula. Dulu nampak letih, nampak okey lah. Pecin nampak lagi okey. Dulu kerja banyak sekali, relax dia. Tapi saya akan beri dia kerja. Supaya dia tak letih sangat. Kerja yang untuk orang melepas pencin lah. Dan warga pendidik sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita akan merasmikan studio muzik dan juga perpustakaan permainan ataupun toy library. Hasil derma sumbangan daripada Yayasan MK. Dan kita lihat ini merupakan perpustakaan permainan yang ke-29 yang telah, saya ingat satu ni ya, 29 rupanya. Banyak datang sini buat jasa. Alhamdulillah. Kita doakan keberkatan hidup Tan Sri lah. Itulah kalau kita buat kerja apa-apa di Tan Sri. Kalau kita banyak sedekah, banyak wakaf, banyak derma, insyaAllah selamat hidup. Diberkati hidup. Diberkati hidup, disihatkan tubuh badan, diberi lagi banyak rezeki. Supaya diberi banyak rezeki, supaya boleh sumbang banyak lagi itu lah. Dan bukan itu saja dikatakan oleh Tan Sri. Tadi saya juga dia beritahu bahawa Tan Sri memberi latihan yang memastikan ramai anak-anak kita diberi ruang untuk peluang bekerja dengan syarikat-syarikat antarabangsa. Saya juga telah diberitahu Tan Sri. Dan kita boleh bincang lepas pada ni. Kita boleh minum kopi panjang-panjang, kita boleh bincang macam mana. Kita boleh saling bantu-membantu. Memang dalam telan transformasi pendidikan ini pun, PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini pun, kita nak pastikan adanya kolaborasi yang lebih tinggi, yang lebih hebat dengan pihak-pihak NGO, pihak-pihak swasta untuk kita memastikan perancangan pendidikan kita ini lebih hebat. Pada hari ini kita tahu bahawa toy library ataupun perpustakaan permainan ini ialah tempat di mana yang telah dibina, mula dibina pada akhir tahun lalu, siap dibina pada awal tahun ini, makan masa sebulan saja siap dibina. Di mana pelajar-pelajar, murid-murid belajar dalam keadaan bermain. Dia panggil Idris Play, I Play. Ha? Tak tahulah, betul, saya tak tahu yang mana satu yang betul ni. Pegawai saya kata apa ni, I, dia kata Idris Play, kata. I Play. Di mana mereka dengan belajar dengan cara tidak tersengaja. Di mana dia katakan learning is fun. Teaching is fun. Sama juga dengan guru-guru. Bukan niat kerajaan untuk membebankan guru-guru. Tidak pernah. Ada dalam kerajaan, kita di kementerian sekalipun, Syufaat ada, Datuk Khai ada, Haji Mazlan ada, Sulaiman ada. Dulu masa Tan Sri dari sini pun, tidak ada pernah dalam pemikiran kita untuk membebankan guru. Tidak ada pernah. Sebab tu kita nak bawa PBS ni dalam bentuk baru, PBS bentuk baru ini insya-Allah
akan mengurangkan beban guru. Bukan nak tingkat kurangkan beban guru. Akan bentuk baru ini. Kita akan bawa pastikan guru tidak terbeban lagi. InsyaAllah kita tidak mahu guru merasa terbeban. Bukan kerja guru untuk dibeban. Guru macam juga konsep I play ini harus ada di sekolah. Mana guru-guru rasa seronok mengajar. Bukan rasa terbeban belajar. Ini kita nak fikir. Kita nak belajar juga dengan Tansri dan Tansri. Macam mana kita nak laksanakan. Dan juga studio muzik. Tansri main muzik tak main muzik dulu? Main. Sekarang tak main dah? Main juga. Main juga. Itu kan. Kita tengok kalau studio muzik mesti ada otak muzik ni. Macam saya tak ada Tansri. Tak boleh main. Cuba main tak jadi. Memang tidak dilahirkan untuk main muzik. Bukan dilahirkan untuk bersyarah lebih kot. Jadi itulah saya lihat. Bagaimana muzik ini boleh juga memastikan, meningkatkan lagi kefahaman kita, kehebatan kita dalam pengajaran kita, boleh mendidik kita dalam bentuk pengajaran dan pembelajaran kita. Boleh meningkatkan lagi kefahaman kita. Sebab tu kita lihat, sekolah-sekolah yang hebat macam Eton semua sekali, dia ada memang ada studio muzik mereka. Jadi kita lihat sekarang ni, saya pun terkejut. Sekolah ni, sekolah bimbingan jalinan kasih, ada bilik muzik. Hebat. Hebat. Sekolah lain pun tak ada. Sekolah ni ada. Terima kasih sekali lagi lah Tan Sri. Ini perkara yang hebat. Sebab di Malaysia ini kita nak melihat sekolah-sekolah kita hebat. Di Malaysia ini kita nak lihat sekolah-sekolah kita hebat. Sebab tu kita ada pelan transformasi, pelan pembangunan pendidikan. Buat kajian. 55 ribu orang kita dapat pandangan mereka. Buang 2 tahun Tan Sri pun kita jemput, profesor pun kita jemput. Dalam negara, luar negara kita jemput. Tak cukup dalam negara, luar negara kita jemput. Tanya pandangan Bank Dunia, tanya pandangan UNESCO. Tanya pandangan semua orang, tak cukup ni jumpa lagi. Tanya, tengok apa yang ada dalam blog, apa dalam artikel, apa dalam social media. Buat perjumpaan town hall. Saya katakan 55 ribu pandangan rakyat Malaysia telah kita ambil. Untuk transformasi. Mungkin dalam transformasi itu ada sedikit isu pelaksanaan. Tapi bukan itu isu objektif. Isu pelaksanaan yang harus kita laksanakan dengan baik. Sebab itulah kita lihat. Di negara kita ini, terkemudian ini, dari segi akses kepada pendidikan, kita ada 96.4% pelajar-pelajar yang mula sekolah. Yang tak sekolah hanya 3.6% sahaja. Inilah usaha-usaha kita sekolah. Bimbingan jalan kasih itu memastikan tidak ada mereka yang tercicir. Tidak ada mereka yang tidak bersekolah. Kalau pergi negeri lain, ramai saya nampak kanak-kanak negeri-negeri dunia ketiga yang 10 tahun tak sekolah. Saya tanya mereka, saya jumpa, saya pernah pergi sebuah negara jiran. Bukan kapat sekarang dengan kita, budak tu boleh cakap English macam apa. Sir, you buy this one sir from me. Cakap orang putih. Saya tengok mata dia macam mata PhD. Macam mata Tan Sri Ghaffar lah mata PhD. Ni kanak 10 tahun. Saya tanya dia, why are you not schooling? There's no money, we cannot go to school because there's no money. Tidak ada konsep pendidikan percuma di negara mereka. Tapi kita tidak begitu. Yang kutip pun bukan yang tak ada, yang kutip, tapi jalan kita kutip, pastikan mereka bersekolah. Dan kita akan pastikan yang kumpulan 3.6% ini juga akan kita bawa ke sekolah agar mereka tidak ketinggalan dalam sistem pendidikan negara kita. Tan Sri masuk bukit hutan. Hutan Belantara 1 jam. Saya tahulah, saya pun tokek balak kat dulu. Naik santai wong tu tak tahulah. Sekarang dia pakai jeep ke Land Cruiser. Boleh tahan saya naik santai wong dulu Tan Sri. Santai wong tu Tan Sri tahulah, orang lain tak tahu. Santai wong ni yang lori yang kat balak tu. Ha? Dalam bukit punah tu. Nak pastikan rakyat kita ni Tan Sri ni tak beri duit pun dia buat. Saya tengok, saya pergi dulu dia tempat dulu sekali dulu. Masa saya Menteri Besar Terengganu dulu, saya pernah jumpa Tan Sri. Jadi inilah usaha-usaha kerajaan sebenarnya untuk memastikan agar rakyat tidak ada yang tercicir. Tapi bukan hanya akses kepada pendidikan. Kalau kita lihat United Nations mengatakan akses kepada pendidikan. Kita mencakap pasal bukan hanya akses. Kita cakap pasal akses kepada pendidikan yang berkualiti. Mana pernah terfikir dalam hutan belum ada toy studio. Toy apa? Toy library. Mana pernah fikir?
Mana pernah kita terfikir? Tanya-tanya. Kalau ramai orang tak tahu pun. Kalau Tan Sri tak tahu yang ini 2029, dah Tan Sri dah buat dalam hutan belum sana. Hutan belum? Belum? Belum. Dah hutan bukan? Belum hutan kan? Kalau belum, belum jadi hutan lagi. Nama hutan belum? Okey. Saya ingat hutan belum jadi hutan lagi. Dalam hutan belum, dah ada toy library. Dah ada dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah saya mengatakan sekali lagi bahawa ini lahirnya kerana ada di antara kita yang mempunyai sikap penyayang. Inilah the loving and caring culture yang harus ada di kalangan kita semua. Yang ada pada hari ini, yang ada pada Yayasan MK, yang ada pada Tan Sri, tepuk tangan sekali lagi pada Tan Sri, tepuk tangan tak apa banyak-banyak hari ini. Sifat kasih sayang, budaya kasih sayang. Ini tiap kali ada apa? Ini budaya marah ya. Budaya tenyih. Budaya pelekeh. Apa kerajaan buat tak mau tak betul seolah begitu. Pelekeh. Tak ada yang betul kerajaan seolah begitu. Tidak kata-kata siapa yang saya boleh bantu. Apa yang kita boleh memastikan kita boleh memperbaiki lagi. Ini budaya agama kita kalau orang Islam. Budaya Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih dan penyayang yang harus ada, harus kita terapkan dalam jiwa kita sentiasa. Sebab itulah, kita katalah dalam PPPM, kita laksanakan PBS untuk kita kurangkan beban pemeriksaan. Kanak-kanak bukan kata toy library Tan Sri, asyik balik pening kepala. Ini bukan orang awam, bukan orang biasa pun lari, bukan orang asli, orang biasa pun lari. Kalau ditekankan sangat. Kita laksanakan PBS agar kita kurangkan beban peperiksaan. Kita tidak mahu orientasi peperiksaan menjadi satu perkara yang membebankan pelajar-pelajar kita. Bila ada aduan, kita berhentikan sekejap. Guru-guru daripada memasukkan data, kata berhenti dulu. Kita upgrade sistem kita. Kita pastikan sehingga 1 April barulah buka balik. Kita nak pasti saya dengan Syafaat, saya dengan Sulaiman, dengan KSU bincang. Macam mana kita nak pastikan kita tingkatkan lagi sistem ICT kita. Kita integrasikan sistem-sistem yang ada supaya tidak ada 27 parallel sistem yang membebankan guru-guru. Kita tingkatkan kemampuan server kita. Kita dirikan platform yang baru HTML 5.0. Kita gunakan mekanisme cache supaya apa data-data yang telah dimasukkan oleh guru tidak akan hilang. Begitu saja. Kita akan kurangkan eviden-eviden yang perlu dimasukkan oleh guru agar mereka tidak rasa terbeban. Sebab itu saya katakan tadi bahawa PBS bentuk baru ini insya-Allah akan mengurangkan beban guru, bukan meningkatkan beban guru. Saya ini semualah kerana sikap penyayang kita. Sikap penyayang yang harus ada dalam sistem, dalam kerajaan kita agar kita tidak rasa terbeban. Kita apa juga kita buat walaupun ada usaha yang lebih tapi kita tidak terasa kerana ia yang datang daripada dalam hati sanubari kita. Sifat saya katakan budaya Ar-Rahman Ar-Rahim itu harus ada sebahagian daripada kita. Bukan budaya mengata-ngata, budaya mengherdik, sikit buat sikit. Tak ada yang betul seolah-olah begitu. Tengok hari ini, mana orang pernah terfikir? Saya pun tak tahu fikir dia datang sini. Nak tengok ni, ada toy-toy library apa dia ni Tan Sri ni. Toy-toy apa ni, semikir apa Tan Sri ni pun nak main toy kat orang. Tak pada dengan tua kata ni. Music. Studio music. Studio music yang kedap udara. Airtight. Yang boleh digunakan ada di sekolah ini. Sekolah kebimbingan jadah dan kasih. Itulah. Harap kita semua bersyukur kepada Allah SWT. Jika kita bersyukur, biasanya insyaAllah kita akan diberi rezeki yang baik. Lebih kita diberi keberkatan dalam hidup kita ini. Dengan harapan sebut sekali lagi, terima kasih kepada Tan Sri MK, Yayasan MK, Tan Sri yang telah bersama-sama dengan kita pada hari ini, yang telah bermurah hati. Kita boleh bincang Tan Sri. Macam Tan Sri pun semangat, saya pun semangat juga Tan Sri. Bukan Tan Sri seorang, saya pun semangat juga tengok orang. Orang yang semangat macam tu, saya pun jadi semangat. Tepuk tangan sekali lagi kepada Tan Sri. Dia ingat dia seorang yang semangat. Kita pun semangat juga. Ha. Jadi kita doakan agar semua usaha-usaha ini akan diberkati, akan diberi petunjuk. Kita sentiasa diberi petunjuk oleh Allah SWT dan diberi keberkatan dalam hidup kita itu. Dan dengan lafaz mulia bismillahirrahmanirrahim,
saya merasmikan perpustakaan permainan dan studio muzik pada di sekolah Bimbingan Jalinan Kasih pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan.